Wiki, bitch. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Radian Yara Channel. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu cara memasang elko ya pada power pump 8403. Namun seperti biasa sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja. Jadi untuk teman-teman semua, berapa sih ukuran elko yang pas atau yang cocok untuk power pump 8403 ini? Jadi elko yang cocok untuk power mini pump 8403 ini untuk bawaan pabrik itu 6,3 volt ya, 470 mikrofarad ya. Jadi sebenarnya untuk pemasangan elko pada power pump ini, di sini depan saya ada 5 elko ya. Dan masing-masing elko mempunyai voltase dan mikro yang berbeda. Jadi untuk keempat elko ini sebenarnya untuk dipasang ke power pump 8403 ini sebenarnya aman ya, untuk ukuran 6,3 volt 330 mikro, 16 volt 1000 mikro, dan 25 volt 2200 mikro, dan 25 volt 470 mikro. Sebenarnya keempat elko ini kalau misalkan kita pasang ke power pump ini sebenarnya sudah aman ya, asalkan kita memakai speakernya jangan yang terlalu besar lah, maksimal itu ukuran 6 in lah. Tergantung selera ya, teman-teman bisa menggunakan elko ukuran apa aja, namun saya lebih suka menggunakan elko ukuran 25 volt 4700 mikrofarad karena dengan ukuran farad yang 4700 mikro ini ampli 5 volt saya tidak terlalu drop ya kalau misalkan terkena hentakan nada bass pada amplifier. Dan ampli yang saya pegang ini udah hampir 2 tahun tapi masih bisa digunakan. Saya memakai speaker 6 in ya, 2 speaker 6 in. Ini fungsi elko dipasang ke power pump itu fungsinya adalah untuk menstabilkan tegangannya. Dan ini saya menggunakan elko ukuran 25 volt 4700 mikro ya, dan menggunakan 2 speaker 6 in, tapi sampai sekarang ampli ini masih awet ya, tidak rusak, tidak apa. Kesimpulannya adalah jika power pump ini tidak dipasangkan elko, sudah dipastikan power pump ini akan mudah rusak ya, mudah short IC-nya, karena kan fungsi elko itu sangat vital ya di power pump 8403 ini. Dan suaranya juga kalau misalkan tidak dipasangkan elko itu akan sember ya, tidak enak, apalagi kalau misalkan terkena hentakan bass ya. Mungkin itu aja video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai.